warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di kesempatan malam hari yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab asid, yaitu bab yang menjelaskan tentang masalah kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, telah kita singgung di beberapa kesempatan yang lalu bahwasanya kejujuran ini menjadi bagian penting dalam beragama. Dia adalah pokok dasar daripada keimanan. Dan kejujuran yang diinginkan dalam syariat kita bukan hanya seorang jujur dengan perkataannya, tapi kejujuran yang diinginkan juga adalah seorang jujur dengan perbuatannya, seorang jujur dengan apa yang ada pada hatinya, yakni dia berada pada kebenaran, berada pada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai, mengusahakan dirinya untuk berada pada apa yang Allah cintai dan ridai dengan penuh kesungguhan dan keseriusan yang menunjukkan pembenaran dan keyakinan dia terhadap agamanya yang mulia, terutama apa yang tertanam dalam hati, ya, dari kejujuran untuk al-iman, kejujuran mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kejujuran dalam menerima dan mengimani apa yang ada pada agama ini, kemudian jujur dengan lisan dan jujur dengan anggota badan merealisasikan apa yang menjadi konsekuensi daripada al-iman, daripada apa yang tertanam dalam hati itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya di antara syarat seorang apa yang dia ucapkan dari kalimat syahadat bermanfaat di sisi Allah yang memasukkan dia ke dalam surga, yaitu dia ucapkan kalimat syahadat itu jujur dari dasar hatinya, jujur dari dasar hatinya. Ini dia ucapkan dengan penuh pengetahuan apa yang dia ucapkan tersebut, dia ucapkan dengan penuh keimanan apa yang menjadi konsekuensi dari ikrarnya tersebut, dia ucapkan dengan berusaha untuk membuktikan, merealisasikan apa yang terkandung dari kalimat itu. Maka jujur inilah pada akhirnya yang membawa dan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat, khususnya di dalam beragama. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jujur di antara bagian terpenting di dalam agama kita untuk kita pahami dengan baik. Jujur bukan sekedar apa yang keluar dari lisan yang berkesesuaian dengan kenyataan, yang berkesesuaian dengan keadaan yang sesungguhnya, tapi kejujuran juga yang diinginkan dalam agama kita adalah kejujuran hati dalam al-iman dan kejujuran apa yang kita usahakan dari amal perbuatan berkesesuaian dengan apa yang menjadi keimanan dan keyakinan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk hadis yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab jujur. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, Ar-Rabi an Abi Thabit وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل ابن حنيف وهو بدريون رضي الله تعالى عنه. Hadis yang keempat dari Abi Thabit, dikatakan juga dari Abi Sa'id, dikatakan dari Abi Walid, Sahal ibn Hunayf, dan dia adalah Badri, yaitu seorang veteran perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah, penyebutan secara khusus gelar bagi orang-orang yang dahulu pernah ikut perang Badar sebagai sebuah apresiasi dan pemuliaan kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Karena orang-orang yang ikut perang Badar dalam agama ini memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri. Sampai-sampai para sahabat
yang pernah kita lewati, yaitu hadis Ka'ab bin Malik, ya, yang menjelaskan bagaimana para sahabat itu membanggakan dan merasa gembira ketika Allah memudahkan mereka ikut serta dalam perang Badar. Suatu peperangan yang banyak dibicarakan dan dikenang, ya, oleh kaum muslimin. Suatu peperangan yang Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang ikut di dalam perang tersebut, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan lakukan yang kalian mau. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, Allah memastikan ampunannya bagi para veteran perang Badar. Oleh sebab itulah orang-orang yang dahulu ikut perang Badar mendapatkan gelar atau sebutan tersendiri sebagai bentuk apresiasi dan pujian kepada mereka yang menunjukkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abi Thabit di sini mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallah ta'ala asyhada bisidqin ballaghahu Allah manazil asyhada wa in ma ta'ala firasyhi," rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang meminta syahadah, itu meminta mati dalam keadaan syahid. Meminta syahid. Ya. Bisiddin, dengan jujur. Nah, ini diantara sekian dalil, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya jujur itu bukan hanya apa yang diucapkan dengan lisan, tapi berkesesuaian lisan yang mengucapkan sesuatu dengan apa yang ada dalam hati. Seorang yang meminta syahadah bisidkin dengan jujur, ini permintaan ini bukan hanya permintaan yang keluar dari lisan, tapi permintaan yang berasal dari dasar hatinya, berupa keinginan, keseriusan dia benar-benar menginginkan syahadah, mati dalam keadaan syahid, di mana dia imani akan keutamaannya. Dia imani janji-janji Allah bagi orang-orang yang mati syahid. Dia imani kebenaran agamanya sehingga dia memperjuangkan agama ini walaupun harus mengorbankan nyawanya. Siapa yang memiliki keadaan seperti ini? Dia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah mati syahid. Maka kata Nabi SAW, Allah sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun matinya hanya di pembaringan atau di tempat tidurnya. Hanya di pembaringan atau tempat tidurnya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, kembali juga menekankan kepada kita sekalian betapa pentingnya kejujuran apa yang ada pada hati kita dalam beragama kepada Allah. Siapa yang menginginkan satu kebaikan, dia jujur walaupun dia tidak melakukan kebaikan tersebut, Allah sampaikan pada kebaikan itu. Allah sampaikan kepada pahalanya, Allah sampaikan kepada kedudukannya. Maka pentingnya beragama itu dengan jujur. Kita ingin benar, kita ingin baik, jujur dalam menyikapi segala sesuatu, jujur dalam mensikapi segala keadaan, tidak dengan kepura-puraan atau hal-hal yang palsu atau hal-hal yang dipaksakan, tapi jujur, benar, lillah, karena Allah SWT, menghambakan diri kepada Allah SWT, menginginkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Siapa yang beragama dengan kejujuran, Allah sampaikan dia kepada apa yang menjadi kejujurannya tersebut. Walaupun mungkin keadaan kematiannya tidak seperti apa yang dia cita-citakan, tapi Allah sampaikan dia menurut apa yang menjadi keinginan dia yang jujur tersebut. Maka sekali lagi penting bagi kita sekalian meluruskan hati kita, niat-niat kita di dalam beragama ini. Dan Allah SWT maha mengetahui apa yang sesungguhnya ada dalam hati ini. Dan Allah SWT bukan hanya menilai apa yang menjadi gerakan lahiriah yang kita lakukan, tapi Allah SWT juga menilai apa yang ada dalam hati kita dari kebenaran, keimanan, keyakinan yang terbangun di atas kejujuran atau tidak. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya syahadah, syahid, memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Nabi yang mulia Allah berfirman bahwasanya syahadah kedudukannya di bawah kedudukan as-siddiqin, orang-orang yang
jujur. Bahkan syahada ini bisa dikatakan bahkan ya tidak jauh berbeda dengan golongan orang-orang yang siddiq, yang sungguh-sungguh dalam membenarkan dan keimanan. Karena orang-orang yang akhirnya mati dalam keadaan syahada, berarti dia mati dalam keadaan menyaksikan, ya, menyaksikan dan meyakini dengan sepenuh hati apa yang dia yakini dari keimanan dan perintah Allah. Ini kan syahada. Syahada itu artinya adalah persaksian. Sehingga orang yang mati dalam keadaan syahid, seolah-olah Allah SWT memberikan apa namanya suatu apresiasi bahwasanya orang tersebut adalah orang yang benar, yang jujur di dalam keimanannya, dan dia mempersaksikan kejujuran dan kebenarannya tersebut, sehingga dia memperoleh gelar ini di sisi Allah. Ini gelar syahid atau gelar syahada. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan gelar syahada ini tidak jauh berbeda dengan siddiqin. Walaupun siddiqin mungkin lebih di atas lagi tahapannya, tapi syahada di dalamnya terdapat kandungan kejujuran yang benar di dalam keimanan, sehingga dia mati bahkan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, yang gak akan kembali lagi kalau dia korbankan, yaitu nyawanya, sehingga dia mendapatkan gelar ini di sisi Allah SWT untuk pengorbanannya yang mulia itu, dan Allah hargai dia sehingga dia dinaikkan kepada kedudukan yang tinggi, yaitu gelar syahadah. Allah berfirman, وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ya, kedudukannya adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Ya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, rahmat Allah yang luas, rahmat Allah SWT yang besar kepada kaum muslimin, tidak membatasi apa namanya keutamaan syahadah ini hanya pada orang-orang yang mati di medan perang. Orang yang mati di medan perang dengan ikhlas memperjuangkan dan untuk meninggikan kalimat Allah, mereka adalah yang berada pada tingkat tertinggi dalam syahadah. Yang berada dalam tingkat tertinggi dalam syahadah. Tapi syahadah dari umat ini yang Allah SWT sampaikan kepada tingkatan syahadah dari orang-orang yang wafat dari umat ini, tidak hanya terbatas yang wafat di medan perang membela, meninggikan kalimat Allah. Bahkan Nabi yang mulia SAW menjelaskan keadaan-keadaan yang meninggikan seorang sampai kepada derajat syahadah ini. Yang pertama, di antara mereka yang paling utama adalah para ulama. Para ulama. Karena para ulama pastinya mereka mempersaksikan akan kebenaran agama ini. Mereka Allah beri ilmu sehingga mereka bukan hanya mengetahui, tapi mereka menjadi saksi dengan penuh keyakinan. Ya. Mereka menyaksikan akan kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi, enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Para malaikat juga bersaksi. Begitu juga orang-orang yang memiliki ilmu menegakkan persaksian ini dengan penuh keadilan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ulul ilm syahida. Mereka bersaksi. Ya. Allah berfirman, "Wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila alayka min rabbikal haqq." Orang-orang yang memiliki ilmu itu berpandangan, itu melihat apa yang Allah turunkan kepada engkau itu adalah benar. Maka orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang berilmu, terutama ahli ilmu, mereka ada di barisan terdepan. Walaupun mungkin mereka mati di atas tempat tidur mereka, walaupun mereka matinya adalah mati seperti
umumnya manusia tidak di medan perang, tapi apa yang ada pada diri mereka dari keimanan yang sampai kepada derajat persaksian akan kebenaran itu, tidak ragu lagi, kata para ulama, mereka bisa masuk dalam golongan syuhada. Bisa masuk dalam golongan syuhada dengan kematian mereka. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini juga menunjukkan bagi kita sekalian di antara keutamaan dan kepentingan kita menuntut ilmu. Yang dengan kita menuntut ilmu, kita semakin terbuka lagi menjadi saksi akan kebenaran agama ini, akan kemuliaannya, berkesesuaiannya dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kemaslahatan kita, apa yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, membukakan bagi kita, apa namanya, tersingkap bagi kita kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul-Nya. Maka dengan menuntut ilmu, kita bisa sampai kepada derajat syahadah di sisi Allah SWT dengan ilmu yang kita pelajari, yang tertanam dalam diri, dan keyakinan yang kokoh dari ilmu yang kita dapatkan itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian dari umat ini juga yang terhitung kematian mereka, walaupun mereka mungkin mati di atas pembaringannya, bukan di medan laga, tapi terhitung sebagai syahadah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang mulia SAW, yaitu orang-orang yang mati karena penyakit, apa namanya, wabah taun. Ya, ini secara tegas Nabi SAW mengatakan orang-orang yang mati karena wabah taun itu suatu penyakit menular, ya, yang ganas. Siapa yang terkena itu langsung nampak efek bagi tubuhnya berupa bisul dan nanah yang keluar dari ketiaknya. Jelas sekali ini penyakit taun. Ya. Siapa yang kena paginya, kemungkinan besar sorenya dia langsung wafat. Penyakit yang ganas, wabah yang menular dan apa namanya, ganas sekali. Orang yang sabar ketika dia tertimpa taun dari kaum muslimin, maka itu rahmat bagi mereka. Allah menginginkan kebaikan bagi mereka. Ketika mereka mati, maka mereka terhitung sebagai orang-orang yang mati syahid. Kemudian di antara orang yang mati syahid juga orang yang mati karena serangan penyakit pada perutnya dari umat ini. Serangan penyakit pada perutnya dan dia sabar akan penyakitnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita dalami, kenapa orang-orang ini kok terhitung sebagai kematian syahada? Apa yang menyebabkan mereka sampai terangkat kedudukannya sampai pada kematian syahada? Ada beberapa kemungkinan. Kemudian yang pertama adalah kesabaran yang ada pada mereka. Keimanan mereka kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang menimpa kepada mereka kecuali ketetapan Allah. Wabah yang terjadi, mereka imani penyakit tidak menular dengan sendirinya. Mereka terkena atas dasar izin Allah SWT dan mereka bersabar. Maka orang yang seperti ini wajar kalau mereka sampai pada kedudukan syahadah. Kedudukan mereka mempersaksikan kebenaran itu dengan sebenarnya, sehingga mereka bernilai dan berkedudukan mulia di sisi Allah. Begitu juga orang yang terkena sakit di perutnya, dia sabar. Ya, bagi orang-orang yang mungkin mengalami dan terkena penyakit ini, mereka yang mungkin bisa menceritakan bagaimana rasa sakitnya itu. Kalau sudah penyakit itu apa namanya berasa dan menimpa perut itu, ya, maka mereka yang paling tahu bagaimana rasa sakitnya itu. Nah, orang yang sabar untuk apa yang menimpa dari kesulitan dan kepedihan dan sakit seperti ini, ya, sabar dan penuh harap kepada Allah SWT dan apa namanya mengharap ganjaran dari Allah SWT, wajar saja kalau mereka akhirnya Allah SWT perhitungkan kematian mereka sebagai syahadah, ya, sebagai syahadah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian diantara orang yang terhitung juga sebagai syahadah, yaitu orang yang mati terbakar dari kaum muslimin, atau tertimpa reruntuhan dari kaum muslimin, atau tenggelam di lautan dari kaum muslimin. Kematian-kematian yang mengenaskan, ya, sebagai rahmat Allah SWT bagi mereka, dan sebagai apa namanya ganti dari Allah apa yang menimpa mereka dari kesulitan menahan sakit dari terbakar, tenggelam atau tertimpa itu, Allah SWT beri ganti dengan tinggikan derajat mereka ke tingkatan syahadah.
ketikatan syahadah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara juga orang yang terhitung sebagai syahadah adalah seorang yang wafat dalam rangka membela kehormatannya atau membela hartanya sehingga akhirnya melayang nyawanya. Walaupun ada pembahasan dari para ulama mana yang harus didahulukan dalam suatu keadaan, dia berikan saja hartanya, dia selamat nyawanya, atau dia tetap pertahankan dan memperoleh syahadah ini. Ini ada sedikit pembicaraan dari para ulama. Tapi pastinya orang yang mati karena untuk membela harga dirinya, kehormatannya atau hartanya, dia terhitung kematian syahadah. Ya, ini suatu rahmat dari Allah SWT yang sangat luas bagi umat ini, yang tidak asing bagi kita dari keterangan yang datang dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salam, yang patut untuk kita syukuri dan puja serta puji Allah SWT akan rahmat Allah yang sangat luas bagi umat ini. Ya. Kemudian yang paling utama, orang yang sampai pada tingkatan syahadah adalah orang yang mati di medan laga jihad untuk meninggikan kalimat Allah dengan penuh keikhlasan, memperjuangkan agama Allah SWT untuk meninggikan kalimat Allah, dan dia tidak pulang kecuali namanya, nyawanya melayang di medan laga, dia wafat di medan perang. Maka ini yang paling utama, yang paling tinggi dari kedudukan syahadah di sisi Allah SWT, yang Allah SWT jelaskan di dalam kitabnya, mereka lah yang secara khusus Allah SWT janjikan kehidupan bagi mereka setelah mati mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatan bal ahyaa 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang yang mati di jalan Allah itu selesai urusan mereka, mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rizki. Nabi yang mulia SAW telah menjelaskan orang-orang yang mati jihad fisabilillah, maka Allah SWT letakkan rohnya di paruh-paruh burung di surga, yang burung ini dan mereka bebas berterbangan di surga saat ini. Ini keutamaan yang besar yang Allah segerakan bagi orang yang syahid fi sabilillah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Walhal syahadah kematian, suatu kematian yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang besar. Tapi tentunya sebelum kemuliaan ini banyak pengorbanan, banyak kesabaran, banyak hal-hal yang harus dipertahankan dari iman, ya, sebelum seorang sampai pada tingkatan ini. Tapi dengan rahmat Allah SWT, siapa yang benar-benar jujur dari dasar hatinya, dengan mengimani keutamaan orang-orang yang mati syahid, dengan mengimani kedudukan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah SWT, dia jujur minta mati syahadah. Ya, dengan jujur dari dasar hatinya Allah sampaikan pada tingkatan tersebut, walaupun kematiannya di atas pembaringan atau tempat tidurnya tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan mati di medan laga. Ini adalah rahmat dari Allah SWT, bishar, dengan syarat jujur dari dasar hatinya, jujur permintaannya itu kepada Allah SWT. Ini seperti hadis Nabi yang mulia alaihissalam, intasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur memperlakukanmu sesuai dengan apa yang menjadi kejujuranmu itu untuk kebenaran, ya, untuk apa yang Allah cintai dan ridai, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima dalam bab as-sidq ini berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yani hadisnya adalah suatu kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW tentang kejadian orang-orang sebelum kita di dalam beragama, ya, untuk kita jadikan pelajaran, ya. Kata Rasulullah SAW, goza nabiyyun minal anbiya. Dulu pernah ada salah seorang dari para nabi berperang di jalan Allah SWT, ya. Kemudian Nabi ini berkata kepada kaumnya,
La yattabi'uni rajulun malaka bud'a imra'atin. Jangan ada yang ikut perang orang yang baru nikah tapi belum melangsungkan malam pertamanya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini biasa. Ya, para nabi dan rasul mengomandoi kaum muslimin dalam peperangan, ya. Dan mereka memberikan arahan kepada kaum muslimin. Entah arahan itu adalah suatu arahan yang akan suatu arahan untuk kepentingan kesigapan, kekuatan pasukan, atau arahan itu ujian yang memang Allah perintahkan untuk menguji pasukan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Di kisah ini nampak perintah komando itu, ya, arahan itu adalah untuk kesiapan, kekuatan, kesigapan pasukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, Nabi juga dari Bani Israel mengomandoi pasukannya untuk suatu peperangan, tapi memberikan arahan untuk menguji ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yaitu Nabi tersebut mengatakan kepada orang-orang yang mau ikut perang, jangan ada yang minum dari air sungai ini kecuali gurfatan biyadih. Kecuali kalau mau minum setangannya aja. Jangan sampai rakus. Ujian. Padahal ketika itu mereka sedang dalam kehausan, dalam keletihan, ingin peperangan. Kalau mengedepankan akal, gimana kita disuruh untuk tidak mempersiapkan diri, menguatkan diri dengan banyak minum air? Padahal kita bakal berperang, kita butuh kekuatan. Ini gimana Nabi ini? Tapi begitulah perintah, begitulah apa yang datang dari para nabi dan rasul. Gak semuanya untuk bisa kita dahulukan akal kita daripada perintah tersebut. Karena ada bagian dari perintah itu sifatnya ujian yang mungkin secara nalar dan akal kita gak sampai kita kesana. Yang menjadi kepentingan kita itu perintah benar gak? Datang gak sahih dari Allah dan Rasulnya? Banyak hal yang akhirnya nalar kita belum tentu bisa mencapainya, tapi memang itu ujian. Seperti misalnya khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang yaumul kiamah, tentang fitnah kubur, tentang surga dan neraka, yang kalau pikir dengan akal nalar kita gak nyampe saat ini dengan keterbatasan kita. Tapi apakah dengan tidak sampainya nalar kita itu kemudian kita tidak mengimaninya, mengabaikannya, membiarkan begitu saja? Ini ujian dari Allah SWT. Bagaimana Allah menguji kita untuk mengimani adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Padahal kalau dicek, kita balik, ngegali lagi, mungkin mayit itu biasa saja, gak ada bekas, gak ada apa-apa. Tapi itulah ujian. Gak setiap perkara dari agama ini untuk selalu kita membenarkannya kalau nalar kita bisa menggapainya. Karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Ada perintah-perintah itu sifatnya ujian. Yang menjadi kepentingan kita sebagai seorang muslim, itu benar gak dari Allah? Itu benar gak dari Rasulnya? Berbeda dengan makhluk. Kalau perintah makhluk yang kita diperintahkan untuk taat kepadanya, baru cocokkan dengan nalar kita, cocokkan dengan akal sehat kita. Kalau itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, gak boleh mengedepankan perintah mereka. Kalau itu gak sesuai dengan akal yang sehat, maka gak perlu untuk kita taati, gak perlu untuk kita ikuti. Karena makhluk berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada bagian dari kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Lihat, ada seorang nabi mengomandoi pasukannya dan katakan, jangan minum dari air sungai ini. Kalaupun mau minum, gurfatan biyadi, satu teguk saja dengan tangan. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kebanyakan dari pasukan itu mengabaikan arahan nabinya. Mereka minum dengan kerakusan karena haus, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit.
Akhirnya orang-orang yang minum itu ketika sudah dekat musuh di hadapan, lemah semangat dan asa mereka. Mereka mundur, sisa sedikit yang ikut terus berperang bersama Nabi tersebut. Tapi yang sedikit, yang solid ini dengan ketaatan, justru Allah tolong. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah, dengan kekuatan iman, dengan kekuatan taat mereka. Hari hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran bagi kita sekalian untuk tidak meremehkan apa yang datang dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, dari Nabi yang diutus kepada kita, walaupun mungkin nalar kita belum sampai ke sana. Karena bukan hak kita untuk membenturkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan nalar dan akal kita. Berbeda dengan apa yang datang dari makhluk. Kalau dari makhluk, mereka sama makhluk kepada kita. Kalaupun kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, tidak taat secara mutlak. Mereka bisa benar, mereka bisa salah. Berbeda dengan al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya. Gak ada bagian kecuali mengatakan sami'na wa atha'na. Karena di antara perintah itu ada yang sifatnya ujian. Ada yang sifatnya ujian. Nah, dalam kisah ini sifatnya arahan. Arahan untuk penguatan pasukan, siasat perang. Yang pertama, ya, kata Nabi ini dalam kisah Nabi, kata Nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, orang yang baru melangsungkan akad, belum malam pertama, jangan ikut. Kemudian yang kedua, orang yang bangun rumah, belum masang atap, jangan ikut. Yang ketiga, orang yang baru beli haiwan yang bunting, yang nunggu kelahirannya, jangan ikut. Nah, ini bisa dipahami kata para ulama, kenapa tiga manusia atau tiga keadaan orang-orang yang disebutkan ini tidak boleh, tidak diperkenankan untuk ikut. Para ulama mengatakan ini dikarenakan orang-orang ini lagi sibuk dengan kegiatannya. Yang baru nikah mikirin bininya pasti, belum diapa-apain keburu maut, mikirin kambingnya yang bunting, ya siapa bidannya, ya kemudian bangun rumah belum bangun atapnya, bakal rusak tuh rumah kalau dibiarkan. Maka ini akan membuat kacau, konsentrasi nggak fokus untuk perang. Padahal perang itu butuh fokus. Fokus untuk menghadapi musuh, fokus untuk mempersiapkan senjata, fokus kekuatan. Berpecahnya fokus ini akan melemahkan kekuatan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dalam agama kita juga diperintahkan untuk itu. Di dalam mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan, maka kerjakan dengan fokus. Ya, di antara contoh akan hal ini terutama adalah sholat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian untuk sholat. Siapa yang pengen buang hajat, datang waktu sholat, selesaikan dulu hajatnya. Siapa yang dalam keadaan lapar, makanan sudah dihidangkan, komat ditegakkan, selesaikan dulu makannya. Karena mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Gak konsen, gak fokus. Ya, itu yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk mengerjakan amal ibadah, terutama ketika menghadap Allah dengan fokus. Terutama sholat, terutama sholat. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Kita diperintahkan untuk fokus dengan kesungguhan dari ibadah. Contohnya firman Allah SWT, ya ibadi tafarrag li ibadati, wahai hamba-hambaku tafarrag. Ini kosongkan dirimu dengan penuh fokus untuk beribadah kepada Allah. Amla sadraka ghinan. Allah akan cukupkan hatimu, Allah berikan hatimu menjadi hati yang cukup. Dan Allah akan tutup kefakiran-kefakiranmu. Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Ya. Kalau engkau telah selesai dari urusanmu, fansab. Selesai dari urusanmu duniawiya atau selesai dari satu pekerjaan, maka tegak fokus mengerjakan yang selanjutnya.
mengerjakan yang selanjutnya daripada ibadah. Ini diperintahkan oleh din. Mengerjakan sesuatu, terutama beragama, terutama ibadah, fokus. Tidak bercabang pikiran kita. Terutama salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi, nah, tiga golongan ini jangan ikut. Karena mereka ntar malah ingat bininya, ingat kambingnya, sama ingat rumahnya yang belum kelar. Nah, ini jangan ikut, ya. Kemudian akhirnya mereka pun berperang. Sampai akhirnya mereka mendekati suatu kampung dan masuk di sholat asar. Jadi mendekati suatu kampung yang ingin mereka serang dan ketika itu masuk waktu asar, ya. Atau mendekati sholat asar, ya. Kemudian Nabi ini berkata kepada matahari, innaki ma'murah, wahai matahari, engkau kan diperintah oleh Allah. Matahari itu diperintah. Nabi yang mulia alaihi wasallam itu menjelaskan, tahukah kalian kemana matahari setiap harinya beredar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, matahari itu beredar di peredarannya sampai mendekati arsy Allah, kemudian dia minta izin untuk sujud. Allah perkenankan dia sujud, kemudian Allah suruh dia kembali dari tempat dari mana dia mulai. Setiap hari seperti itu matahari. Sampai pada akhirnya Allah SWT perintahkan matahari untuk memulai dari tempat dia terbenam. Ya. Jadi matahari itu diperintah oleh Allah SWT. Maka Nabi ini mengatakan, innaki ma'murah, wahai matahari, engkau ini kan diperintah oleh Allah. Wa ana ma'mur, saya juga sama diperintah, sama-sama makhluk Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, Nabi ini mengatakan, Allahumma hbisha, ya Allah tahan matahari ini. Ini ingin dilakukan penyerangan. Kalau matahari keburu gelap, keadaan tidak seperti sekarang. Peperangan dalam kegelapan tidak memungkinkan, akan terjadi chaos. Kemungkinan malah salah bunuh. Ya, biar tetap dalam keadaan perang sampai selesai peperangan. Yang menarik buat kita, ya, lihat Nabi ini berkata kepada matahari, engkau diperintah, saya diperintah. Kemudian dia mintanya sama Allah, ya Allah tahan matahari ini. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang yang menyatakan ini sebagai tauhid dan ibadah, padahal itu syirik. Hujan datang, dia mengatakan, wahai hujan kau diperintahkan. Terus dia mintanya sama malaikat, wahai malaikat yang nurunin hujan, jangan turunin dulu. Ya, ini ada orang-orang meminta kepada malaikat untuk suatu keadaan yang ada di alam ini. Wahai malaikat yang jaga hujan, wahai malaikat yang jaga gunung, yang dimintanya malaikat, ini syirik. Karena malaikat makmur, malaikat juga diperintah. Gimana kita meminta kepada yang dia sendiri diatur dan diperintah? Mintanya kepada pemilik perintah, yang memerintah, yaitu Allah. Dan sebagian mengatakan bahwasanya ini bukan syirik. Kan kita minta sama malaikat yang disuruh sama Allah. Ini syirik karena dia memalingkan permintaan dia yang gak bisa mengabulkannya kecuali Allah. Terutama kepada sesuatu yang gaib. Ini kesyirikan. Tapi mereka mengatakan ini bukan syirik. Lihat, Nabi ini ketika pun dia bercakap atau nampak seperti bercakap kepada matahari tersebut, tetap yang diminta siapa? Allah. Ya Allah, ihbisha. Ya Allah, tahan matahari ini alaina. Tahan untuk kami ya Allah, agar peperangan terus berlangsung, ya. Fahubisat. Akhirnya matahari pun ditahan. Sampai Allah berikan kemenangan kepada Nabi ini dan pasukannya. Kemudian dikumpulkanlah ghanimah, ya. Dan syariat orang-orang sebelum kita haram mereka menikmati harta rampasan perang. Di antara yang Allah syariatkan kepada mereka, kalau dapat harta rampasan perang dikumpulin di tanah lapang, nanti akan ada api atau petir dari langit yang akan memberhangus ghanimah tersebut. Dikumpulkan seperti itu, tapi gak datang-datang juga api. Berarti ada masalah. Ada masalah. Ada yang curang. Ini bagian dari rampasan perang, gak ditaruh di situ. Curang dia, gulul, korupsi. Akhirnya, Nabi tersebut untuk menginterogasi atau untuk meng-cross-check siapa nih yang curang, masing-masing dari komandan pasukan atau kabilah dari pasukan itu untuk berbaiat. Salaman sama dia, baiat.
satu-satu sampai ada satu kabilah pas salaman nempel nggak lepas-lepas. Ah nih suku kamu nih ada yang curang. Bener saja pas dicek ternyata ada yang ngumpetin satu emas sebesar kepala sapi diumpetin. Akhirnya ketahuan dan diletakkanlah dia di tanah lapang. Akhirnya api itu datang dengan izin Allah dan memberhangus semua harta rampasan perang itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dulu orang-orang sebelum kita haram, gak dibolehkan makan harta rampasan perang. Tapi buat kita dihalalkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pelajaran buat kita hadirin dan dimuliakan Allah, dalam kejujuran ini jelas sekali. Bagaimana sikap jujur itu dihargai dan diterima oleh Allah SWT. Ketika seorang jujur, dia diterima oleh Allah. Lihat pasukan ini, gak diterima ghanimahnya itu karena ada yang gak jujur. Maka begitulah, yang diterima di sisi Allah adalah dari kejujuran diri dalam beragama. Kejujuran menghambakan diri kepada Allah, jujur takut kepada Allah, jujur harap hanya kepada Allah, jujur tawakal kepada Allah, jujur menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.